Selama lebih dari 5 dekade, Pikiran Rakyat hadir menjadi sumber informasi dengan moto Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat, yang tanpa lelah melakukan pengembangan dan perubahan agar terus beradaptasi dengan laju dunia. Perjalanan Pikiran Rakyat yang memegang teguh prinsip Siger Tengah dimulai 24 Maret 1966 di Bandung dengan visi besar menjadi surat kabar yang menghadirkan informasi berdasarkan fakta, berimbang, dan etis pada era konvergensi media. Untuk menambah kanal penyebaran informasi, Pikiran Rakyat menghadirkan stasiun radio PRFM yang cikal bakalnya dimulai sejak 1989 hingga menjadi media dengan konsep citizen journalism tahun 2009. PRFM membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut menyampaikan berbagai informasi. Menyadari perkembangan teknologi yang semakin pesat, tahun 1996, Pikiran Rakyat bergerak lebih jauh lagi, menghadirkan kanal digital dengan domain pikiranrakyat.com. Kini, pikiranrakyat.com berada di bawah naungan Pikiran Rakyat Media Network. Dengan mengedepankan prinsip sharing ekonomi, Pikiran Rakyat Media Network telah membangun jejaring di seluruh Indonesia. Mengusung konsep ekonomi kolaboratif, Pikiran Rakyat Media Network memiliki misi ikut menggerakkan ekosistem kemandirian ekonomi dan membuka banyak kesempatan kerja bagi masyarakat. Pikiran Rakyat Media Network sudah menduduki peringkat keempat sebagai news media online di Indonesia. Performa website pun meningkat signifikan setiap tahun, serta menerima penghargaan MURI sebagai media daring berjejaring pertama yang mengusung konsep ekonomi kolaboratif. Pikiran Rakyat Media Network juga meraih penghargaan SPS kategori General News Online Terbaik dan Gold Winner dalam The 13 Indonesia Print Media Awards. Kini, pikiranrakyat.com hadir di semua platform media sosial populer agar terus dapat menemani dan menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan beragam. Pikiran Rakyat Media Network dibangun dan dikelola generasi muda dan menempatkannya menjadi jejaring media yang terkemuka dan berpengaruh. Siap menghadapi perubahan dan selalu memegang teguh nilai perusahaan. Tak berhenti sampai di sini, kami terus berupaya melangkah maju, mengharmonisasi tujuan untuk Indonesia yang lebih baik. Pikiran Rakyat Media Network terkemuka dan berpengaruh.